Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan inayah beliau kita mendapatkan nikmat hidayah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai tanda syukurnya atas nikmat hidayah Allah Islam ini, kami mengucapkan dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin dan bersyukur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah gigi berjuang membela agama Allah, agama Islam, menegakkan panji-panji tauhid, menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Kemudian dibantu para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para tabi'in, para salihin, semuanya kami syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Kita tingkatkan keimanan kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, ketakwaan ini pengertian dari sahabat Ali, beliau sudah menjelaskan namanya takwa. Beliau pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai sahabat Ali, apa yang dimaksud dengan takwa?" Beliau memberikan suatu jawaban, "At-taqwa hiya," adapun takwa adalah satu, "al-khawfu bijalili," yaitu merasa takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Melihat keagungan Allah dengan adanya langit, bumi dan segala isinya. Begitu melihat keagungan Allah yang ada di jagat ini, sehingga hatinya ada rasa takut kepada Allah. Karena ada sebagian manusia, Allah ciptakan panca indera, hatinya, telinganya, tapi tidak bisa memahami, tidak bisa menghayati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-An'am, firman Allah menjelaskan, "Walaqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal." Niscaya sungguh aku jadikan neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, karena mereka punya hati tidak bisa memahami keagungan Allah. Mereka punya mata tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga bukan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka di sini saudara-saudara sekalian, pengertian ketakwaan, takwa kepada Allah, yaitu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dimasuk takwa yang kedua adalah yaitu wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena saudara-saudara sekalian, Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ mengandung suatu makna, yaitu berisikan perintah, berisikan larangan dan bermacam-macam cerita. Nah, dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka harus kita amalkan. Dan apa yang Allah larangkan, kita jauhi sejauh-jauhnya.
dan apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, maka kita harus percaya. Itulah salah satu wujud yaitu orang yang bertakwa, yaitu mengamalkan isi-isinya Al-Quran. Termasuk kita sebagai hamba Allah mengerjakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa rak'u ma'ar raki'in. Termasuk salah satu wujud kita bertakwa kepada Allah sebagai bukti mengamalkan isi-isinya Al-Qur'an, yaitu kita beribadah kepada Allah, mengerjakan salat, menunaikan zakat dan salat berjamaah. Yang ketiga namanya takwa adalah waridho bil qalil. Hatinya ridho terhadap sesuatu yang sedikit. Artinya namanya takwa itu adalah hatinya ridho apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau bahasa Jawa, nrimo ing pandum. Jadi dengan kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita, rezeki kita, apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Maka bisa menjadikan hati kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yardo ma qasamallahu lak takun agnan nas. Ridolah kalian terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kamu ridho apa yang Allah berikan, maka kamu menjadi lebih kaya-kayanya manusia. Yang keempat namanya takwa, yaitu wa isti'datu li yaumir hil. Mempersiapkan diri menuju ke alam akhirat. Dalam arti mempersiapkan amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa hidupnya selalu mempersiapkan amalan kita, amalannya, mempersiapkan ibadahnya, ya, semata-mata untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengerjakan puasa di dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan semata-mata mencari pahala Allah, mencari keridhaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Para hadirin sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita berpuasa kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Nomor satu, farhatun inda fitri, yaitu di saat kita berbuka. Di saat kita akan berbuka, di meja sudah disiapkan bermacam-macam, ada makanan, bermacam lauk pauk, ada sayuran bermacam-macam, ada es tebu, ada kolak kacang hijau, bermacam-macam. Di saat kita menunggu ya terbenamnya matahari, hati kita masya Allah, alhamdulillah, kapan kita berbuka. Hati kita di saat kita akan berbuka, hati kita senang sekali, luar biasa. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan yang kedua di saat kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, Allah berikan sehat, waras, kuat sehingga bisa menunaikan ibadah puasa yang penuh dengan maghfirah ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.